Pemirsa, diduga akibat konsleting listrik, pasar tradisional di Desa Pasuruan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, ludes dilalap si jago merah. Meski api berhasil dikuasai, namun ruko yang berisi barang kelontongan sembako hangus terbakar. Ratusan warga langsung berhamburan ketika api tiba-tiba telah membesar dan melahap pasar tradisional di Desa Pasuruan, Kecamatan Oeningehan, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Kencangnya angin membuat api cepat membesar merembet ke beberapa toko yang letaknya berhimpitan. Untuk memadamkan api, warga yang tinggal di sekitar pasar berusaha menyiramkan air dengan peralatan seadanya. Sementara warga lainnya, yang rumahnya berdekatan dengan pasar, berusaha menyelamatkan hartanya dari amukan si jago merah. Api akhirnya berhasil dikuasai setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Warga menduga kebakaran berasal dari konsleting listrik di salah satu kios yang kemudian merembet dan membakar beberapa kios di sampingnya. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Roy M. Perleoli dan Heri Frustiawan, MNC Media, Lampung Selatan.